ajake wis randur sike ya diterno. Oh ngono. Pemasar ya lek. Aku kok wedi kok. Wah. Iki pecel apa lontong? Aku pecel ae gak sak lontong. Iya. Dipangan endi, Mbak? Go mule lek engko dipangane omah. Ya apa ora ngono? Heeh, iki tuku tok. Mau liwat temanku, Mbak. Eh, dimana wong urip? Sopo mang. Nah, kecele. Oke, siap. Wala rasane sekul, Mak. Mulus mateng buruk. Wala mateng koyo dimut. Aku ya dang segotok iki. Suwi ya nek kirang-kirang ulang nang. Wah, ora maknya ora ketok. Tapi sih aku dhewe yo nek makan ider sanggon-gon iki aku iki gon penak nek cara wong gua yo berangkat. Oh. Ya direview bisa, Mbak. Jalan ini. Wae mak, yo pacale pecel dong telo. Yo ana kembang turi. Are wis terakhir yo. Iki gorengane, gorengane. Oh, enek bakwan, enek tempe. Oh, servis. Oh, go kerupuk bereng. Kerupuke sing gonku dhewe yo wis habis. Iki loro ae. Yo. Aku jek ndel lawuh lali mah ber goreng kakas. Wis pecel ae. Mak, pecel tok, Mak. Berapa? Loro, aku anun sik. Loro 6000 ya. Aku anun sik ya. Tak anu. Ya banyak pengen rokok gak tau ning gone Mbak Oi. Iki coben ape nang ambil wong aku ambil mama diri pengen ning omamu. Oh iya. Pertamina wong dolan jare yo entuk. Entuk, heeh. Ya monggo Mak, pokoke anggere selamat jek nang omah aja esok ae lho. Ndak. Nek esok sore. Sore. Sore aku nang omah terus. Nah. Nek esok jam pira? Sampai jam 10 sampai jam 10. 11 kowe. Jam 11 aku gelem. Iki aku ngono iki aku mikir petuk ice jolly ae. Yeah. Ini tak buka dulu pemirsa. Di sini apa enggak? Cuma kita review. Iki ada dong telo, ada pekikul. Anak kayak isi dik pak anak apa yo kayak isak sebutan tuku gue baru tuku jajan dah tuku jajan gak enak us mai ki pemirsa gue enak super ki pecele maknya official pemirsa mantul sak mainnya mau 3000 ki mau gak anggul awoh pemirsa aku gak anggul sego bak warak bak iki lu terus apa ya pak? Terus game kau nang, kau nak aku pengen tak mak dewi. Kak anggur lau, kak kolui, kak di kerupuk. Bikin kan kayak gorengan? Kak. Walah. Makanya mau 3000. Iya mamaknya. Lali paling. Biasanya enak ditumpangi sidik ngono pemirsa. Wah, dek mana dong tuh gorengan nih? Nah iya. Lah aku masih terus enak. Terus mendingin aku gak usah gorengan harus duwe ngono pamer. Lah piye iki? Anggo tripod apa? Soalnya ini tripod emang. Enggak kok. Heeh. Wah. Berat ora? Tapi kurang dhuwur. Kurang dile. Aku nek gak nganggo lawuh ora kolu. Nyiluk. Ini. Ah. Lah. Ki mau maknya gak sengaja ketemu pemirsa setelah sekian lama aku pengen makan Deni ya maknya ki ora nek rene oh, aku sering petuk malah aku sing sering tapi apa ngomong aku lali petuk ning gone iki ning gone pasar pemirsa tapi pas mata amel ngono kae yo pas orang gugu HP aku ki yo pengen anu nek makan pas gede-gede pas wayah mulih wis oge enek dene ki aku tuh sak lemaknya emang mider tuwek ngono cara men aku dadi ndek ning ngono kae kadang udan pemirsa yo sak no maknya official mau sepeda yo lah piye aku nunggu aduh masyaallah dia tanpa nasi gak buat cintung lho aja bebek koyo kilawai bebek Isma ndok guys kimplah kimplah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau suka, aku mau balik dan terus karena bagina ada benar ramalan. Bismillah. Tok aku. Bujuk kemana aku, Pak? Mana sih di talon?
karo nak urung ten. Kucing-kucing gak temok pemirsa. Piye ya, Jan? Kucing nah. Kandang dia ngutel HP bersihkan daunnya pada kesalnya enak enak banyak ini nih gawe ki orang tahu berubah berubah mbak mak pas lo uang kena ki lagi mbak yo Hari ini aku udah masak burung baru masaknya apa tuh nih masak nanti kok kemarin sedih tuh masak mbak jadi esok mulai makan kosong rampung nanti masak nih masak nggak mau nanti awang tak gak enak mulai mbak kucing rekus atau sakit pemirsa hilang nggak aja rezeki dan cara balik soalnya aku mau pusing-pusing kayak gitu apa nak kasih konten apa lo konten banyak kok nak nengat tuh sah certain ya tak pulang deh nggak pengen rasanya gue nemaknya kalau mumbruk uangnya buruk kayak bakul nenek an kayak zaman bian pemirsa anggap gue diet mbak diet apaan ya diet ya tengah mengi tangan mangan mbak banyak kayak mangan mbak aku bilang-bilang dulu ini terus tak larani kalau aku mangan kau boleh terus-terus nyimplah-nyimplah kayak soalnya 70 parah misal uang di jenis sudah-sudah lurung lho lemunnya ya juga banget-banget aja kuru-kuru di bian saya nyangai cakep papat mbak aku sudah sisir nah jadi tapi orang-orang enggak nyangai enak bodine pemirsa bangkean ben brengki sesuk ki mbak Isma nek ape dan turu sore besok nyantong wangi isuk sekolah meruput apa enak acara apa enak kegiatan rutinitas senang pemirsa gak iso ngonten yo enak musiknya ngonek kopi rek senang ini senang aja kopi rek persiapan persiapan kok di sut persiapan apa nih pas sandalan sepatu jadi enak momen-momen orang lagi ngapet-ngapet jadi buburu ngaplek jadi ini ngambil perangkat-perangkat tunggu perangkatnya malah orang ngerti pelatih yang sedih-ngerti baper baper ya parah tarik segeng aku ini gak ngaku lapa hiura kolu boleh ngelawan aku gak aku tanpa lalu pesan kamu ya Pak Lawan percaya apa? Goreng tempe tapi tak pangan Pak Lawan nak kaya ini terus dibiasa no uang randu ki ngomong kak anggil lawah doyan kamu kecara Pak Arif itu yang saat ini nganu tetap goreng lawah deh pakai tempin soalnya bojone iki wis anut wong kene maksude carane wong kene elek tempe kudu ya lawae kuwi. Banyak. Mangane banyak jare. Nek jangan lodeh iki wong kene meyek jare seneng. Lawae apa iki, Bu? Kok dhek Pak, dhek ayu bingung. Yo. Wis masak kok tekok lawah. Aku kira tau. Pak Ismail merai pendatang gitu, ini gak asli wong kene. Asli wong nanti, ini anak bojo, ini dulur, dulur ini kisah ini Mbak Dini. Sopong, aku nak
aku nek satru iki musuhan ora juga ajur mulih mulih negarane soalnya sing seneng nang no iki aku dan aku apa mati dhewe aja mati bisa segoce enak kadang wong yo ngopi kadang curhat kurang setiap hari bahagia yo kadang jenenge wong mama iki landa diterpa badai kaya apa tapi kene isone bakoh kuat iki yo kok anak. Nah, wis iki tak koni iki mulai sak urung mama mbek sak wis yo mama iki wis ngalami dhewe mau nek kan bebas perawan merono rene ora enek sing ngani. Saiki wis duwe enek tanggung jawab e. Saiki dadi seorang ibu dadi tanggung jawab e ning anak ngono. Aja sampe dicontoh anake sebagai ibu sing wis gak bener ngono. No, aku yo duwe sewu masalah mbek keluarga. Aku sing ngerti anakku nek pas turu ngono kae pemirsa. Ngono kae cara mun aku ngene ngono yo jenenge wong yo. Wong kok apa ati panas mang. Lileh kok anak aku pemirsa. Kadang aku nangis tak tangis kene kesel koyo opo ngono. Apa terus eling anak. Aku semangat aku dadi semangat dadi pokok man apa-apa karena anak. Tahu tuh karena ambil bejuku yang ngono kan. Tapi dengan anakku loro kuwi. Jenenge wong omah-omah iki mesti bumbune yo. Yeah. Nek salah-salahne tukaran pemirsa gak setiap hari terus bahagia seneng. Nah. Wong kadang sing terlihat masalah. Seneng bahagia yo belum tentu mesti yo ada lika-liku. Nah. Nang gone rumah tangga. Nah. Kuwi yo bumbune Mbak Pancen. Nek seneng terus yo ora enak yo enak susah tetepan. Nah. Tapi karek wong sing diuji mang kuat apa ora? Bener. Nek ora kuat yo ngono kae. Terus bisa. Padha pisah. Ngono iki piye yo? Kok ya, nuruti ya. Ego ngono Mbak maksudnya kok ora ngesakno anake, cara mana sing di apa prioritasno apa sing diunggulno apa ngono lho maksudku iki nek sampe ndek biyen padha pisah ngono iki jane. Iya. Karo anak pisah-pisah mati pemirsa, maksudnya ditinggal mati. Heeh. Beda ngono Mbak. Lah nek ngono iki mbek biyen ngekrek kesenengane dhewe, golek-golek dhewe. Bareng ngono deal nek masalah sing sekecil ngono langsung kaya pisah. Kadang wong kudune iso dirembuk apik-apik di ngomong apik-apik. Piye carane kok ya? Yo aja sampe ngono terus berpikir nek 2 kali, 3 kali, 4 kali. Delok gurine trae, aku sak gedhekan. Iya pancen emosi. Sesuke gua anakku piye yo bener umpama gelem wong menungso iki gelem berusaha pomane wong wedok yo ora mau diremehno Mbak mergawe entuk kaya aku tanpa bojo iso ngopeni anak tapi egois yo pemirsa yo nuruti apa karepku arepe hati lah engko terus piye nek duwe bojone duwe bapak meneh pak emang sing anyar iso nampa anakku ora wis ngono aku ngono Mbak pikiranku yo nak ngeriso nampa nek ora dadi gunjingan masyarakat ngono kae nek jenenge ora anake pemirsa yo nek wong kene amit-amit akeh-akeh dadi yo di yes dadi nek sing ora-ora nek jenenge pikiran seorang ibu kan yo sing ora-ora tenan nak gerak wedi yo akeh yo enek sing ora pemirsa kadang bapak tiri ngono kae yo baik tapi kene-kene belum tentu yo aku seorang pikiranku ki ngono ibu tiri kepiyaran pikiranmu yo padha mbek aku iya, dina anakku. Apapun gak pikiran terus anakku. Untuk wong ngono kae jenenge. Bener nek sepenyemangat seorang ibu itu adalah anak. Anak pun juga ngono. Mboke. Tapi terkadang kok yo enek ngono anak sing wani karo anak sing yo enek. Aku sih saya ngomong-ngomong gak wani aku. Aku nduwe masalah gede kok ora wani cerita mbek makku masalah. Aku wedi nek ngger makku atine lara, dadine krungu ki malah kon jupuk ya Pak yo jaman dik kae. Konjubo pemirsa, aku gak wani ku pergo aku ora mbok kira aku pecundang ngene-ngene ora. Aku apa ngrasakno maksudnya aja sampe makku atine terluka ki piye carane. Tapi wong masalah gue lah nek diceritakno sini-sini wong pemirsa, aja cerita ki privasi ku. Privasi. Gak perlu diceritakan di media ya. Masalah sampe badani kuru kae. Oh, kuwi. Tapi us Gusti Allah boten sare pemirsa aku. Wis nek balesane dari karo sing ngubur, wis diikhlasno, disabari, wis dilakoni ngono. Roda berputar lah. Enek seneng, enek susah, enek kere, enek sugih. Nek
enak peteng enak rino ya mbak ya. Wes pokoknya aku ngono pemisah di pasar di pasar nanti sing gawe ukrik kaya kelangan sing diingini di nane kaya ya ngono sepak pasaran mbak sing gawe urip pancen rezeki ini balik orang rezeki ini orang balik dibalik no ngono rangkung untuk rezeki boh neng opo dagangan rame boh mergawin masawan rame bisnisnya manuk menawa enek kemajuan enek dipikir ngendeng batik koplak aku wis ngono ya sithik curhat pemirsa ora sambat aku iki kadang sing tak omongno ki real nyata kenyataan hidupe cuma aku nek masalah sing ndek ngene-ngene ora iso cerita tak privasino cukup Mbak Isma dan kerabate maksudnya saudarane sing ngerti ya Mbak yo. Wis ning ngene iki yo mengerikan ben roh mati ya loan. Timbang grip. Tapi aku saiki itu wis kan balik normal ya apa supaya los. Wis saiki yo sampe pikir wis mangan ae los. Wis ngono pikir gering. Ya kate grip lho piye Mbak Carmo? Mati. Mulai. Aku tinggal pulangkan saja pada orang tuaku. Atau ayah merasa nyerah jadi nyerah nggak kopi rek le nyanyi tes ya dulu ini rubber ini puja puja tangan ini serak keren wes kono pemirsa ya ki mau ya sedikit cerita curhat curahan hati ya king kanggo maknya ya matur nuwun ki mau enak maknya masa aneh tetep sip. Apa jenenge gak berubah-berubah rasanya ketkaya sampai saiki yang ngono iki super sekali cuma ese iki mau kene gak beli Mbak yo karena anak-anak podo pilek jadi gak jadi beli pemirsa nek gorengan nang omah wis duwe martabak eman-eman engko sing mam sapa jane yo sak nemaknya mang mok entek 6000 pemirsa 3000an regane Mas mok larang murah pokoknya ya maknya yo sakno wis ngono yo heeh lah dipakane warek langsung aja kayak mana masak ki apa masak nebu june wis nenek lera-lerune Mbak Deni dan Mbak Isma disupro sing akeh terima kasih banyak sih wis like comment and subscribe selalu nyupport Mbak Deni Mbak Isma nggih saran masukan kritikan matur nuwun pemirsa tak tunggu harus kene tambah lancar diberi kesehatan yang panjang Mbak Deni Mbak Isma pamit becik tidak lo ketara dadi wong apik aja sampai nglarani wong yo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.